Oke. Apaan nih? Apaan nih ya? Apaan tuh? Oke, jadi teman-teman ini sudah lagi prepare ya. Karena mereka akan membawakan ini salah satu lagu andalannya juga. Wow. Yang spesial di musik jeng-jreng. Siap. Dan kita bahas-bahas. Oke, kita bahas-bahas. Diulas. Iya tuh ya, diulas tuh ya. Sampai aja psikologi mereka kena. Oke. Oke, langsung aja inilah dia. Lima sekawan. Ku tidak menyangka ku sudah sebesar ini. Tak ada waktu untuk bermain lagi. Pikirkan masa depan agar ku jadi orang berguna, untuk membalas kebaikan orang tua. Tetapi aku ragu, bingung mau jadi apa. Ingin jadi dokter, gak ada modal. Jadi pilot terlalu mahal. Daftar tentara selalu gagal. Lebih baik jadi rockstar. Ingin jadi dokter, gak ada modal. Jadi pilot terlalu mahal. Daftar tentara selalu gagal. Lebih baik jadi rockstar. Pikir ke masa depan agar ku jadi orang berguna, untuk membalas kebaikan orang tua. Tetapi aku ragu, bingung mau jadi apa. Ingin jadi dokter, gak ada modal. Jadi pilot terlalu mahal. Daftar tentara selalu gagal. Lebih baik jadi rockstar. Ingin jadi dokter, gak ada modal. Jadi pilot terlalu mahal. Daftar tentara selalu gagal. Lebih baik jadi rockstar. Ingin jadi dokter, gak ada modal. Jadi pilot terlalu mahal. Daftar tentara selalu gagal. Lebih baik jadi rockstar. Ingin jadi dokter, jadi pilot. Daftar tentara aku selalu gagal. Lebih baik jadi rockstar. Oke, wow, wow, ingin jadi, luar biasa sekali. Ingin jadi dokter, gak punya modal. Jadi pilot terlalu mahal. Jadi tentara selalu gagal. Ya wis jadi MC, wae. Iya, iya. Oke, tepuk tangan buat teman-teman lima sekawan. Luar sekali, keren sekali ya, keren-keren sekali. Waduh, luar biasa. Oke. Lagunya judulnya Rockstar. Iya, lima sekawan. Waduh. Wah, kita tanya-tanya lagi nih, Ram. Boleh. Lima sekawan. Tadi Rockstar terinspirasi dari siapa nih, Mas? Langsung nanya yang sama yang buat aja. Wih, di. Santil kayaknya. Mas drummer, Eja ya, Eja. Aku udah lihat YouTube-nya, Mas. Wah. Setiket tau bisa dibalang-balang itu. Widi. Ini lah pokok udah lumping. Tung tak ting, ting tak tung. Oke, tadi kamu nanya apa yuk? Tentang lagunya Rockstar itu. Rockstar. Terinspirasi dari siapa? Rockstar bukan manusia. Rocker ya, Mas. Rocker ya. Oke, siap.
Terinspirasi dari lingkungan sih, Mas. Dari lingkungan pada saat saya masih SMA. Terus udah mau lulus, hampir semua di lingkungan tuh dia bingung. Karena kebetulan lingkungan saya itu menengah ke bawah. Oh, sama. Ya, jadi sama. Kalau menengah ke atas mungkin mereka enggak bingung. Iya, dulu kita juga menengah ke bawah, ya kita enggak sombong. Tetangga saya kalau lewat gini semua kan. Iya. Ninja tahu nih tetangga saya. Nah, iya, soalnya kita di atas kok. Di tingkat. Jadi ya, Mas. Oh, lanjut. Sebenarnya sih rockstar itu cuman nyimbolin sih, Mas. Jadi kalau kalian mau jadi apa yang kalian cita-citain terus enggak kesampaian, iya. Ya udah, jangan putus asa, jangan terpuruk karena masih banyak plan berikutnya gitu. Benar. Nah, kebetulan di Lima Sekawan itu kebetulan jadi rockstar gitu. Oke, sesuai hobinya ya, berartinya ya. Passion. Oke, benar. Jadi mempunyai uang dari hobi itu luar biasa sekali. Enak ya. Enak banget. Nikmat sekali menjalaninya pun tenang ya, aman ya. Jadi dokter enggak ada modal. Benar, karena mahal sekali ya. Dulu saya juga disuruh jadi dokter ya. Dodok sambil muter. Jadi pilot. Pilot juga mahal. Terlalu juga. Mahal. Iya. Jadi tentara. Tapi yang personilnya masuk tentara ya? Iya, yang satu. Oh, yang satu masuk tentara ya? Gimana ini? Ini juga masuk pilot loh dulu. Krunya pilot band. Iya. Ron. Itu Vespa. Iya. Iya, jadi tentara selalu gagal. Oh. Dan ternyata kami pikir tuh jadi rockstar enggak ribet, enggak mahal gitu ya. Ternyata jadi rockstar lebih mahal daripada jadi dokter, pilot, dan tentara. Iya. Ngerasain ya, tuh, Mas. Benar-benar. Karena kita udah pernah ngerasain. Sih ya. Kita saya pernah buat band tuh sampai 17 kali ya. 17 kali dari pertama namanya apa? Pertama namanya apa namanya? Anti mainstream pertama. Wah, luar biasa sekali. Laki kardus sudah pernah. Ketiga mau bikin Peter Pan udah ada ternyata. Iya, Udah ada si Aril itu siapa? Iya, Aril itu yang main sama itu loh, ikan itu loh. ikan teri. Cuteri. Gitu perjalanan apa? Perjalanan cerita tentang rockstar sendiri. Luar biasa. Lagunya ngehits loh tuh. Udah punya berapa lagu tapi keseluruhan kalian udah punya berapa lagu? Sekarang dari 10 tahun kalian berjalan itu udah ada berapa lagu? Kalau lagu sendiri kita sebenarnya udah banyak sekali ya, Mas. Banyak sekali loh. Sombong. Orang Solo. Diem-diem tapi ngomong Jakarta. Udah. Berarti apa? Iya. Tapi yang baru kita launchingin single itu yang nanti akan kita bawa ya, Indonesia dan Rockstar ini. Rockstar yang tadi pertama dan Indonesia akan kita bawain nanti. Indonesia masa kini. Itu sudah ada di semua store online. Waduh. Luar Jux biasa. Sudah ada. Spotify. Oke. Di itu ada enggak di Mixtree? Beda tuh ya. Kita juga bawa kenangan-kenangan buat Mas Tama dan sekarang atau nanti? Nanti aja. Boleh ya. Siap. Alhamdulillah dapat perempuan kayak alhamdulillah ya Allah. Ujungnya sopong. Aduh, ngomong-ngomong Mas Tama nih, influence-nya sendiri nih siapa nih? Band Indonesianya siapa? Band Indonesia lebih ke mungkin kayak Piwi Gaskin. Piwi Gaskin. To make me wanna say. Rocket Rockers. Rocket Rockers. Okay. Tukul Arwana. Okay. Finger the one thing. Kalau mancanegaranya, udah mancanegara. Mancanegaranya mungkin ke kayak Blink, Five Seconds of Summer. Wah. Kalau itu Bling, tung. Tangan beling dah. Itu udah lumping. Iya, luar biasa sekali ya. Neck Deep juga termasuk juga ya. Luar biasa. Neck Deep dan lain-lain. Terus apa namanya? Kalian ini kan dari Jakarta ke dalam rangka tour ya, benar ya? Tour. Karena kira-kira kota yang bakal kalian kunjungi ini mana aja nih? Nah, berhubung ini mungkin tour yang kedua ya. Tour kedua? Udah kedua. Kesatu kemana tuh? Kemarin kita di Jawa Tengah juga, tapi ada di jalur selatan mungkin ya. Selatan. Oh, jalur selatan. Solo. Ngalian. Solo, Jogja. Solo, Jogja. Wah, kotanya luar biasa sekali. Keren. Ini asli Solo gak sih, Mas? Asli Solo ya. Dulu juga pacar saya direbut sama orang Solo, Mas. Safira Rajak, tau gak? Waduh. Safira Rajak. Tau ya, Mas? Oke. Direbut sama ayam, Mas. Teman saya itu. Waduh. Repot ya. Aduh, kurang ajar ya. Oh, terus yang kedua kemana nih?
Satu jalur selatan, kedua jalur nah, barat. Kalau sekarang Sundgokong ada di mungkin Semarang ini dan Salatiga. Salatiga. Terus kemana lagi? Semarang Salatiga. Salatiga berarti berapa? 7 ya yang benar. Oh, gitu tah. Apa Salatiga berarti kan dari 10 kalau Salatiga kan 7. Oh, benar. Ya enggak? Berarti album ke-7. Album ke-7 amin ya. Iya. Doakan aja. Berarti album musik kalian ini juga sudah ada di YouTube, juga sudah ada ya di mana-mana. Ya, di jadi kalau memang pengen dengerin kalian itu gampang sekali caranya ya. Iya. Oke. Terus perjalanan apa namanya dalam kalian bermusik nih ya? Yang paling berkesan itu kira-kira di tahun keberapa sih ketika kalian meranjak gitu? Apa namanya sampai sekarang ini? Yang paling berkesan tuh di tahun mana? Mungkin pernah rombak personil enggak juga nih? Isu. Tak tanya betubi-tubi ya, Tom. Iya, dari Jakarta. Harus. Enggak karena pertanyaannya, Mas? Oh, jadi karena 2013 ya. Ah, manggung di mana nih yang berkesan nih? 2013 mungkin. Pertama kali ngangkat piala. Oh, sosok-sosokan jadi band festival gitu. Oh, alah. Ya kita juga. Kita juga festival dulu. Iya. Lomba azan. Itu juga juara harapan. Iseng-iseng dari 1000 band dapat nomor 1. Wow, di mana festival apa itu? Cardinal Award Simpati Loop kalau enggak salah ya. Oh, loop. Iya, 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 celup ya. Oke, paling enak itu ya. Enak, Dek. Oh, gitu juara 1. Alhamdulillah, mungkin jurinya lagi sakit kupingnya pada saat itu. Tapi enggak, tapi bagus tadi serius main. Bagus ya. Iya, dulu juga kita bisa juara 1 kan nyogo ya. Iya, udah biasa. Bedanya kita sama mereka gitu, Tom. Oke. Terus apa nih rahasia kalian? Kan pasti yang namanya untuk menjaga konsistensi selama 10 tahun itu kan berat. Apalagi misalnya kalau kayak saya nih ya, kita buat lagu dari 10 tahun itu enggak ada yang jadi ya, karena kita dulu punya lagu juga sempat fenomenal ya. Sempat judulnya Anak Pang. Wah. Anak Pang tahan hujan, Anak Pang tahan air. Wah, dulu kita punya lagu juga ya. Cuman das dudutang. Das dudutang gitu. Itu luar biasa sekali itu. Vokalnya itu mic-nya enggak di atas, di bawah. Wah. Anak Pang ya, Bro. Bebas. Anak Pang. Beda kalau Limas Kawan tetap sangat. Terus apa nih rahasia kalian menjaga konsistensi kalian selama 10 tahun sampai sekarang itu apa sih rahasianya? Mungkin kalau pas kita lagi kumpul sama anak-anak sekawan, hatinya gak boleh dibawa. Jadi kalau kita lagi ngumpul gak boleh pakai hati. Iya betul, jangan baper doang. Ya. Iya sih, jangan baper iya sih. Bener. Nanti kalau misalnya ada cewek apa-apa ya, nah, kalau enggak cowok sama cowok kan. Cowok sama cowok. Iya, kalau sama-sama ada hati kan ya bahaya ya. Bahaya kita juga. Aja kalau kerja ya hati-hati deh. Hati-hati juga. Biasanya ada cowok-cowok yang kayak gitu. Lu justru itu, Mas. Kita rokok bareng-bareng. Makan bareng-bareng. Mandi bareng. Tidur bareng. Astagfirullahaladzim. Ini dia contoh mahasiswa yang kurang. Astaga, berarti ini apa namanya kalian ini ya, apa namanya komunitasnya bareng Saipul Jamil ya. Aduh, Bang Ipul ternyata kocok-kocoknya di sini. Tapi luar biasa sekali ya, apa namanya memang itulah apa namanya salah satu untuk menjaga konsistensi itu adalah jangan sampai membawa hati. Iya pokoknya. Gitu ya. Karena kalau membawa hati pasti ya gampang baper. Siti-siti ngeluh, siti-siti wah iya kok tadi waktu wae ora. Mana wae habis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi pastinya ya enggak? Iya, betul. Tetap di musik jeng-jeng aja deh. Yo. Stay tune terus.